komunitas pecinta musik gambus KPMG Jember, baik itu bertempat di basecamp komunitas pecinta musik gambus atau KPMG Jember, Jalan Rasamala, Baratan, Kecamatan Patra. Sebanyak 101 masyarakat duafa dan tidak mampu mendapatkan santunan berupa uang dan paket lebaran. 101 warga duafa ini tersebar di beberapa titik di Kabupaten Jember, seperti Patrang, Puger, Ambulu, Wirolegi, serta masih banyak yang lainnya. Kegiatan ini murni sosial sebagai bentuk saling membantu antar anggota KPMG dengan warga tak mampu dan duafa. Setiap tahunnya santunan serupa selalu bertambah seiring juga banyaknya pendukung dalam gerakan santunan ini. Dengan adanya santunan ini diharapkan jiwa sosial anggota terus tumbuh dan setidaknya bisa membantu dan meringankan beban masyarakat tak mampu khususnya menjelang lebaran. Kedepan kegiatan serupa akan terus dilakukan, tentunya dengan jumlah santunan yang terus bertambah. Ya, ini merupakan satu serangkaian kegiatan acara santunan yang memang kita kemas setiap tahunnya. Yang untuk santunan yatim piatu itu sudah beberapa minggu yang lalu dan pada hari ini merupakan santunan untuk lansia duafa. Dan alhamdulillah juga menembus angka 101 untuk duafanya. Apa ini mas yang pesanmu yang disampaikan? Pesannya adalah kita selalu istiqomah untuk berbagi kepada tetangga kita, kepada orang-orang terdekat kita, di lingkungan kita yang memang mungkin mereka membutuhkan sedikit bantuan dari kita-kita yang mungkin lebih mampu daripada mereka. Dari Jember, Yudi Sadik, Jember 1 TV melaporkan.